יום מה תאמר לו? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua di atas peluang yang telah pun diberikan kepada saya untuk turut sama mengambil bahagian dalam perbahasan ucap titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong sewaktu merasmikan mesyuarat pertama penggal ke-6 Parlimen ke-13 ini. Yang Dipertua, antara apa yang telah dititahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong yang boleh saya petik di sini ialah kerajaan beta akan terus menyediakan peruntukan bagi melaksanakan lebih banyak program dan projek yang berpaksikan rakyat demi kesejahteraan mereka. Yang Dipertua, tentu saja untuk mencapai kesejahteraan ini, sama ada negara sejahtera ataupun rakyat sejahtera, dia tidak hanya terhenti pada isu-isu politik semata-mata ataupun isu-isu ekonomi semata-mata. Dan kebetulan pula sahabat-sahabat saya di kalangan ahli-ahli yang berhormat yang lain telah banyak mengemukakan isu-isu politik dan juga isu-isu pilihan raya, termasuk isu GST, 1MDB, kos sara hidup dan lain-lainnya dalam perbahasan mereka. Maka atas maksud yang sama, yang serupa, iaitu untuk membina Malaysia yang sejahtera, saya mengambil satu sudut yang lain dalam perbahasan ini dengan melihat kepada satu daripada apa yang telah pun diucapkan ataupun dititahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, antaranya yang saya nak fokus, iaitu kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan, yang mana disebut juga akan dipertingkatkan dengan nilai tambah dan juga nilai cipta terkini menerusi kelestarian pelbagai inovasi dan idea yang kreatif. Tuan Dipertua, sehubungan dengan itu, saya ingin utarakan beberapa perkara yang berkait dengan isu kesihatan yang sangat penting untuk pemerhatian dan juga untuk perbahasan rakan-rakan kita ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini. Sebelum itu, saya mulakan dulu dengan satu peringatan ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Shababaka qabla haramik. Wa sihhataka qabla saqamik. Wa ghinaka qabla haramik. Wa ghinaka qabla faqrik. Wa faraghaka qabla shughlik. Wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, peliharalah olehmu 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Yang pertama ialah masa muda kamu sebelum datangnya waktu tua. Yang kedua, waktu sehat kamu sebelum datangnya waktu sakit. Yang ketiga ialah waktu kaya kamu sebelum datang waktu miskin. Yang keempat, waktu lapang kamu sebelum datang waktu sibuk. Dan yang kelima ialah waktu hidup kamu sebelum datang waktu mati. Apa yang saya nak fokus di sini, mudahnya di pertua, ialah waktu sehat kamu sebelum sakit kamu. Maka antara tanggungjawab negara, tanggungjawab kerajaan ialah menjaga kesihatan rakyat, termasuklah pemimpin-pemimpinnya di semua peringkat.
Dan kalau kita lihat hari ini, negara kita ini sedang berdepan dengan satu isu kualiti kesihatan yang sangat serius. Saya ulang balik untuk perhatian semua. Negara kita sedang berdepan dengan satu isu kualiti kesihatan yang sangat serius. Kita meneliti satu data yang dikeluarkan melalui satu survei. Survei yang dikeluarkan oleh National Health. Pada tahun 2015. Mana statistik yang dikeluarkan ini, 3.5 juta di kalangan rakyat yang berusia 18 tahun ke atas mengalami ataupun mengidap penyakit diabetes. Ini satu angka yang sangat memeranjatkan kita. 3.5 juta dari kalangan rakyat yang berusia 18 tahun ke atas. Dan 9.2 juta di kalangan mereka ini, mereka tak pernah diagnosis apakah penyakit yang sedang mereka alami. Dan mereka tak tahu pun mereka sedang mengidap penyakit diabetes ini. 9.2 juta. Tuan Dipertua, artinya angka ini sangat membimbangkan. Itu penyakit diabetes. Melalui statistik yang saya sebutkan tadi juga, survei yang dikemukakan juga, dipamerkan kepada kita bahawa negara kita juga mengalami satu situasi di mana hypertension yang tinggi. Situasi hypertension yang tinggi di kalangan masyarakat. 6.1 juta alami hypertension ini. Saya tak tahulah apa background dia, apa gejala dia. Tapi menunggu tarikh pilihan raya ini pun boleh naik darah juga setengah-setengah di kalangan ahli politik kita. 9.6 juta mempunyai kolesterol yang tinggi dalam darah. Ini angka yang dikemukakan. Dan 38.6% daripada 9.6 juta itu, mereka tidak tahu bahawa mereka mempunyai kandungan kolesterol yang begitu tinggi dalam darah mereka. Ini satu kedudukan yang menunjukkan bagaimana keadaan tahap kesihatan rakyat dalam negara kita. Tuan Dipertua, lebih serius, ada 4.2 juta di kalangan mereka yang berusia 16 tahun ke atas dalam negara kita ini mempunyai masalah mental. Saya lihat statistik ini mungkin dipandang kecil oleh sebahagian, tetapi rupanya serius tahap kesihatan rakyat dalam negara kita. Berdasarkan kepada statistik kesihatan yang sangat membimbangkan ini, dengan masa yang terbatas dalam perbahasan saya pada petang ini. Temeluh. Ya, Pakan Serai. Terima kasih Datuk Seri Speaker, terima kasih Temeluh. Saya sudah tentu terpanggil apabila mendengar perbahasan Temeluh yang sudah tentu lain daripada perbahasan-perbahasan lain yang saya dengar 2-3 hari ini. Dan bila bercakap tentang penyakit-penyakit kronik dan penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, kita semua tahu kerajaan dah buat macam-macam, ilmu pun dah ada macam-macam, hospital pun banyak, pakar-pakar pun banyak, maklumat-maklumat pun banyak. Tapi saya dengar daripada Temeluh tadi, berkali-kali Temeluh katakan ramai yang tak tahu. Bermakna ramai yang tak ambil peduli untuk periksa sehinggalah terlambat. Itu yang kata rebut 5 sebelum 5 tadi. Dan seperkara lagi ialah ramai yang tahu tapi ramai yang tak buat apa-apa sehinggalah terjadi. Maka sekali lagi peringatan rebut 5 sebelum 5 tadi. Jadi saya berpendapat, saya ingin bertanya kepada Temeluh, betulkah rupanya yang manusia hari ini dia tahu tapi dia tidak mengamalkan, dia tahu tapi dia tidak ambil tindakan untuk mencegah, inilah sebabnya statistik itu meningkat? Apa pendapat Temeluh? Ya, terima kasih. Saya bersetuju. Sebahagian daripadanya ialah barangkali mereka ada ilmu, mereka tahu tentang apa yang sedang mereka hadapi, tetapi gagal untuk mereka mempraktiskan cara hidup yang sehat. Di samping tentu juga kita perlu mempertingkatkan
usaha-usaha yang bersepadu daripada pihak kerajaan, pihak kementerian untuk meningkatkan tahap kesedaran berhadapan dengan isu kesihatan yang saya bangkitkan ini. Nanti saya akan sebut dan juga melihat bagaimana sikap yang sedang dialami oleh rakyat dalam negara kita. Cuma sebelum itu saya nak fokus tentang satu topik berkait dengan isu kesihatan ini, ialah berkenaan dengan isu tabiat pemakanan yang saya kira inilah yang banyak menyumbang dan juga banyak berkait rapat dengan pelbagai isu dan juga masalah kesihatan yang sedang dialami oleh rakyat dalam negara kita pada hari ini. Sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quranil Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, wahai manusia, makanlah olehmu apa yang ada di atas muka bumi ini, halalan tayyibah, halal dan baik. Dia tidak sebut halal saja, dia sebut halalan tayyibah. Maknanya bukan saja halal pada segi hukum, tetapi mestilah tayyibah, makanan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sekali-kali kamu mengikut jejak langkah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, kerana sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang sangat nyata. Tuan Dipertua, apabila saya sebut soal isu pemakanan ini, saya sebut tadi yang pertama dari ayat yang saya baca tadi, dia bukan saja minta supaya kita makan yang halal dari segi hukumnya, tetapi juga mesti baik, tayyibah. Baik artinya pada kualiti makanan, termasuklah juga baik pada penyediaan makanan, dan yang paling penting disebut juga istilah tidak mengikut jejak langkah ataupun cara gaya syaitan alaihi lanatullah, yang mana kita tidak boleh makan benda-benda yang haram, tidak boleh melampau dalam pemakanan kita, dan tidak boleh membazir dalam pemakanan, dan termasuklah juga tidak boleh makan makanan-makanan yang merosakkan seperti makanan yang ada racun, ada toksik dan sebagainya. Tuan Dipertua, berbangkit isu di sini ialah isu tabiat pemakanan yang buruk di kalangan rakyat, di kalangan masyarakat kita. Buruk dengan maksud tabiat pemakanan yang tidak sehat. Dan perkara ini serius dan sangat membimbangkan. Dan saya lihat terdapat beberapa poin lah yang perlu diberikan perhatian dan juga tindakan oleh pihak kementerian ataupun pihak kerajaan. Yang pertama tadi, gagal untuk mengawal pemakanan seharian untuk mendidik rakyat supaya makan secara seimbang. Sebab apa yang berlaku dalam negara kita hari ini, kata-katanya kita tengok pantang jumpa. Pantang jumpa, jumpa makan, jumpa makan. Dan ini saya setuju tadi, soal sikap. Soal sikap yang memerlukan bimbingan, yang memerlukan motivasi, yang memerlukan satu kesedaran yang berterusan. Dan mesti digerakkan oleh pihak kerajaan di samping kepekaan daripada pihak rakyat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah mereka tidak tahu bagaimana untuk mengenal pasti kualiti makanan. Setelah sebahagian tahu, sebahagian mereka tidak tahu. Macam mana mereka nak kenal pasti kualiti makanan itu? Maka ini perlu kepada taklimat, perlu kepada information yang betul dan juga kempen yang berkesan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah tidak ada suasana ataupun environment yang mendorong dan membantu mereka untuk mengambil pemakanan yang sehat ataupun mengambil ataupun menjalani gaya hidup yang sehat. Suasana itu juga penting. Saya lihat beginilah. Dalam kampung-kampung, dalam daerah-daerah dalam negara kita, di taman-taman perumahan, di felda-felda, di desa-desa, ada krim, kedai runcit satu Malaysia untuk menyediakan keperluan rakyat tempatan. Kalau di tempat yang agak moden sikit, dia ada 7-Eleven. Hampir setiap daerah ada 7-Eleven. Kalau aspek keselamatan, kita ada rela, ada pondok rela untuk bantu rakyat supaya mereka selamat. Baik, kenapa tidak? Kenapa tidak dalam soal pemakanan yang sehat ini, mungkin pihak kerajaan ataupun kementerian menubuhkan kelab-kelab ataupun pusat-pusat nutrisi di daerah-daerah ini.
supaya masyarakat tempatan boleh dibimbing dan diwujudkan satu suasana dorongan untuk mereka mengamalkan cara hidup yang sehat. Saya ambil contoh sebab saya ada pengalaman kebetulan di daerah tempat saya tinggal di Indramayu di Taman Bukit Stongkol berhampiran dengan Masjid Bukit Stongkol di Kuantan. Ada satu pusat dinamakan sebagai pusat kelab sarapan sehat, kelab sarapan sehat Coach Idaman. Yang mana dia ni pagi-pagi dia panggil orang dan orang pun datang setelah mereka tahu tempat ini untuk menikmati sarapan secara sehat dengan pengambilan makanan yang seimbang. Kemudian diberikan taklimat, diberikan satu kesedaran, satu maklumat berkenaan dengan cara pemakanan yang betul secara percuma. Ini diadakan oleh pihak swasta ataupun individu yang mempunyai kesedaran untuk mengajak rakyat dan masyarakat berubah. Kalaulah saya fikir, kalaulah ini diangkat menjadi satu program ataupun agenda bersepadu oleh pihak kementerian untuk diadakan di seluruh negara, insya-Allah dia banyak membantu untuk melahirkan masyarakat dan juga rakyat yang mampu menjalani kehidupan yang sehat, terutamanya bermula daripada pemakanan yang sehat. Sebab kita semua tahu bahawa daripada pemakanan itulah sebenarnya berakarnya segala macam penyakit. Salah ambil makanan, berlebihan ambil makanan menyebabkan penyakit yang kronik itu berlaku dalam negara kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ialah lambatkan makanan yang berisiko tanpa sebarang kawalan. Antaranya macam makanan segera. Makanan segera yang begitu banyak dalam pasaran yang tidak terkawal, akhirnya sudah tentu dia jangka panjang akan memberi kesan kepada kesihatan rakyat. Yang kelima ialah berkenaan dengan ilmu pemakanan. Ilmu pemakanan ini sama ada ilmu berkait dengan ilmu pengambilan makanan untuk ambil makanan yang seimbang, makanan yang betul, makanan yang sehat. Dan yang kedua ialah ilmu berkait dengan penyediaan makanan. Teruskan ya, Umar. Baik. Memang isu ini doktor-doktor je biasa duk bahas. Tapi apabila ustaz macam saya cuba bercakap soal isu ini agak gharib dan juga agak asing. Tetapi saya ada satu seperti testimoni lah kenapa perlu saya bercakap perkara ini. Ialah apabila kita kena sakit, tiba-tiba waktu itulah barangkali Allah beri kesedaran dan keinsafan untuk kita menghargai makna sehat. Jadi saya percaya semua kita pernah alami sakit. Jadi apabila rasa sakit, kita berdepan dengan usaha untuk memulihkan diri kita daripada sakit ini, maka akhirnya kita nampak bahawa perlunya kita bercakap tentang sehat dan juga kita mengajak supaya wujudnya satu suasana sehat yang sewajarnya dalam negara kita ini. Baik, saya sambung. Yang pertama tadi saya sebut tentang cara pengambilan makanan yang betul supaya menepati sukatan yang seimbang dan seumpamanya sebagaimana yang trend sekarang ni, dah trending dalam media sosial, hashtag suku-suku separuh. Budak-budak sekarang dah cakap soal suku-suku separuh. Mula-mula saya pun berasa tak faham juga apa makna suku-suku separuh ni. Bila kita cek tengok, rupa-rupanya dia telah trending dalam media sosial sekarang ni ialah berkenaan dengan portion makanan yang seimbang untuk melahirkan generasi yang sehat. Itu yang pertama. Kemudian ialah ilmu berkenaan dengan penyediaan makanan. Ini termasuklah di kedai-kedai. Di kedai-kedai, di restoran-restoran yang mesti kena pantau. Bukan saja pantau dari sudut logo halalnya, hukum halalnya, tetapi juga mesti pantau pada kualiti penyediaan makanan, bahan makanan dan juga kebersihan makanan, tempat menyediakan makanan tersebut, kedai tersebut, peralatan memasak dan seumpamanya. Dan ini adalah perkara yang perlu diberikan pemantauan yang serius untuk menyediakan makanan yang sehat. Dan lebih orang panggil
terasa bagi saya. Beberapa hari yang lalu saya pergi menziarahi pesakit. Kebetulan yang sakit itu ialah ibu saya sendiri di hospital di Kuantan. Apabila tiba masa saya nak turun ke bawah nak beli makanan untuk makan tengah hari ataupun untuk ibu saya yang sedang sakit di hospital ini, dengan darah tingginya, dengan kencing manisnya, saya turun ke bawah, pergi ke kantin, pergi ke kafe, pergi ke kawasan jualan gerai makanan di bawah hospital nak cari makanan yang rendah GI, rendah apa nama ni, glycemic index untuk pesakit. Hampir tak bertemu. Masuk kedai ni tak ada, masuk kedai ni tak ada. Pada saya, sekurang-kurangnya hospital inilah tempat yang terbaik untuk menyediakan makanan yang sehat ini ataupun makanan-makanan yang sesuai untuk kita menjaga dan memelihara kesihatan kita, iaitu makanan yang rendah GI ini. Itu kepada pesakit, apatah lagi kepada orang yang sehat dan seterusnya. Dan ini sebenarnya relate dengan apa yang dikempen oleh Kementerian Kesihatan pun, supaya kurang mengambil gula. Jangan banyak manis dalam makanan, manis dalam senyuman. Tapi kita pergi ke kedai, hampir tidak ada makanan yang tidak manis. Termasuk di kawasan hospital sendiri. Kenapa tidak wujudkan satu galeri ataupun satu gerai ataupun satu koperasi khusus untuk menyediakan makanan yang sehat ini? Kalau boleh, kalau pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa boleh buat iklan seperti rokok umpamanya. Ini kawasan larangan merokok. Kalau di hospital tu setiap sudut, di surau ada, di tempat parking ada, merokok RM500 compound, RM500 compound. Sehingga jaga-jaga ataupun mana-mana mereka yang nak isap rokok terpaksa keluar daripada pagar hospital untuk mengisap rokok. Kenapa tidak pada pemakanan yang sehat ini juga diambil tindakan yang serupa? Ini pengalaman saya lah. Saya sebut tadi setidak-tidaknya di hospital kena adalah menyediakan makanan yang sehat seperti itu. Yang dipertua, antara lain yang saya nak sebut di sini, yang saya nak bentang di sini, ialah juga satu data untuk menyokong isu yang saya bangkitkan ini, iaitu berkenaan dengan tren pemakanan masyarakat kita di Malaysia yang saya sebutkan sebagai buruk ataupun membimbangkan ini. Contohnya ialah kita lihat kepada isu sisa pembuangan sisa makanan. Isu pembuangan sisa makanan. Setiap hari negara kita menghasilkan 38 ribu tan sisa buangan. Ya, rompet. Itu yang betul. Saya teruja dan sangat-sangat menyokong satu ucapan yang jarang diucap oleh ahli-ahli parlimen, bahawa negara kita memangnya menghadapi masalah ini. Kita mudah meluluskan restoran-restoran, kita mudah mendapatkan pekerja asing untuk membuka restoran-restoran yang tidak diperlukan kerana untuk memenuhi selera masyarakat Malaysia. Ini satu budaya, bukan sahaja makanan. Budaya makanan ini ada hubung kaitnya dengan perkara-perkara lain. Pembukaan restoran-restoran yang tidak rancak dirancang, pembukaan gerai-gerai yang tidak dikawal, dan pendatang-pendatang asing makan bersama-sama dengan rakyat kita makanan yang tidak baik. Saya harap Tok Pengurus Datuk Yang Dipertua beri masa lebih kepada ahli parlimen Temeruh ini untuk bercakap soal ini, supaya dia memberi satu dimensi baru kepada masyarakat Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Rompin, orang kampung saya tu. Baik, saya sebut tadi, melalui data pembuangan sisa makanan dalam negara kita, kita dapat lihat ya, setiap hari 38 ribu tan sisa buangan. Dan daripada jumlah itu, 15 ribu tan adalah sisa daripada makanan.
daripada 38 ribu tan tersebut. Jadi saya sebenarnya melihat data ini yang dikeluarkan oleh SWCOP Malaysia, yang mana dia adalah merupakan satu situasi yang menunjukkan bagaimana cara rakyat kita makan. Daripada jumlah sisa makanan tadi yang saya sebutkan tadi, 8,000 tan sisa makanan yang boleh elak, dan 3,000 tan daripadanya pula adalah kalau diberikan kepada orang lain boleh jamu 2 juta rakyat dalam negara kita. Pembaziran yang begitu ketara hasil daripada cara dan corak makan yang tidak baik dan juga tidak sehat dalam negara kita. Yang dipertua, daripada data dan fakta inilah kita lihat tren pemakanan rakyat Malaysia dalam soal pemilihan makanan ini sangat tidak berasas. Sangat tidak berasas. Sangat tidak terurus. Dan inilah menyebabkan rakyat kita tidak sehat. Dan sangat membazir. Sangat membazir. Dan kita tahu tadi membazir adalah merupakan saudara syaitan. Ayat yang saya baca tadi terang Allah sebut, jangan kita ikut jejak langkah syaitan. Maknanya jangan lakukan pembaziran. Kerana bukan saja bazir dari segi keuangan, tapi juga menghilangkan keberkatan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Tambah-tambah lagi kalau kita lihat daripada sisa makanan tadi, sisa-sisa buangan dalam negara kita ini 50% daripadanya adalah merupakan sisa-sisa makanan. Jadi tuan yang pertua, saya sebut tadi isu yang saya bangkitkan ini mungkinlah dianggap terpencil oleh setengah-setengah pihak. Namun pada saya ianya adalah merupakan isu besar dan perlukan komitmen daripada semua pihak untuk melahirkan sebuah masyarakat yang sejahtera. Untuk melahirkan sebuah negara yang sejahtera. Yang dipertua, kita tahu bahawa kerajaan telah pun merangka apa yang disebut sebagai Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan 2016 sehingga 2025. Di sini saya ambil kesempatan untuk dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan sejauh mana implementasinya pelan ini dan bagaimana pemakanan rakyat selama ini dipantau melalui Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan yang telah pun ditubuhkan ini. Yang dipertua, satu lagi saya lihat berbangkit daripada isu yang saya timbulkan ini, ada cadangan di luar sana. Ada cadangan yang telah pun saya pantau supaya restoran-restoran 24 jam dan juga kedai-kedai makanan segera ini hendaklah ditutup pada waktu-waktu tertentu supaya rakyat dapat dididik dengan tabiat makanan yang betul dan juga baik. Bukan saja pada sukatan makanan itu, tetapi juga pada timing, pada masa makan, supaya tidaklah nanti makan sampai lewat malam. Pukul 2 pagi ada lagi orang makan. Ini style Malaysia. Saya rasa perkara ini diakui dan mungkin sebahagiannya terlibat dengan kita semua. Saya tak kata orang lain lah, saya sendiri pun sebelum memahami perkara ini, walaupun tahu tapi sukar untuk mempraktisnya. Kita pergi ceramah, orang politik ya, ceramah pukul 12 baru habis ceramah, balik tengah malam, singgah di highway pukul 2 pagi, nasi lemak lagi, dan nasi lemak 24 jam. Jadi ini satu tabiat yang saya dengan ini menggesa supaya pihak kerajaan melambil satu langkah pendidikan yang tegas supaya isu ini bukan hanya kita bahas dalam parlimen ini ataupun bukan hanya sekadar melalui Kementerian Kesihatan, melalui brosur-brosurnya yang dihantar kepada rakyat melalui klinik-klinik kesihatan ataupun hospital, tetapi biarlah pendidikan tentang pemakanan yang sehat ini dapat dipergiatkan dengan begitu gigih, kalau boleh bawa masuk sebagai satu silibus di peringkat sekolah sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara maju yang lain, dan bawa topik ini ke masjid dan surau. Mungkin para asatizah kita boleh mula bercakap bukan saja soal sembahyang, puasa, haji, zakat, tetapi juga soal pemakanan yang sehat berdasarkan kepada ayat tadi, halalan tayyibah tadi, supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera. Di samping itu, saya sarankan tadi supaya kerajaan ambil perhatian, kalaulah boleh wujudkan pusat-pusat komuniti kita ataupun kelab-kelab pemakanan sehat ini di komuniti kita, dan itu saya rasa lebih berkesan dan lebih efektif. Yang dipertua, akhirnya
jika ramailah pemimpin dan juga rakyat dalam negara kita ini sakit. Sebetulnya kerajaan juga yang terpaksa membelanjakan kos yang tinggi untuk menampung kos rawatan, kos ubat-ubatan dan sebagainya. Dan kita pun tahu antara perbelanjaan kerajaan ini 10 hingga 19% adalah belanja di sektor perubatan ini. Jadi maknanya kos begitu tinggi. Jadi kalau rakyat kita sehat, insya-Allah kita dapat mengurangkan kos ini dan juga akhirnya tidaklah lahir golongan oportunis yang memperdagangkan industri kesihatan ini mengambil kesempatan di atas penderitaan rakyat dengan mereka exploit suasana ini. Rakyat yang sakit, memang mereka tak banyak pilihan. Mereka datang jual obat dengan testimoni macam-macam. Jadi orang sakit ini lambat orang jual obat, dia beli je. Tanpa mengira kualiti apa semua sekali. Nak ke hospital, queue bukan main panjang. Hospital pun begitu ramai. Saya tengok hospital sekarang ni dah jadi macam shopping mall. Begitu ramai. Parking pun payah, ramai orang sakit. Dan tentunya kos pun tinggi. Walaupun hospital kerajaan tak lepas juga daripada kos yang terpaksa ditanggung. Jadi yang dipertua, itu baru kita cakap soal aspek kesihatan itu. Belum lagi kita cakap saingan di peringkat antarabangsa. Bagaimana kita nak bersaing dengan masyarakat antarabangsa menuju status negara maju kalau rakyat kita, pemimpin kita ramai yang sakit. Jadi saya harap perkara ini dapat diberikan perhatian oleh pihak kerajaan, pihak kementerian dan pihak pemimpin-pemimpin masyarakat, ahli-ahli parlimen dan seluruh rakyat semua dalam negara kita ini dengan kita mengangkat satu tema bahawa kesihatan adalah juga merupakan sebuah perjuangan. Boleh. Masa saya sudah habis. Ada habis masa ya. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.